Astaghfirullah. Forgive me, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Iya, pagi hari ini suasananya cukup cerah dan alhamdulillah adik-adik juga semuanya baik-baik, sehat walafiat. Semoga saja kesehatan senantiasa tercurah buat kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini adik-adik sekalian kembali kita dipertemukan di ruangan kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, alhamdulillah dalam kondisi sehat seperti ini, kita mesti wujudkan kesyukuran kita, buktikan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu berdoa. Semoga dalam pembelajaran kita nanti dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memandu doanya? Oh ya, silahkan satu orang bisa memandu doanya. Ya, silahkan maju ke depan. Alhamdulillah, ya terima kasih banyak atas doanya. Ya sekali lagi, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi itu dapat memberikan keberkahan ya dan memberikan kemudahan atas proses belajar kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita juga akan mencoba menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ada di antara adik-adik yang juga bisa memandu? Ya, Ahmad, ya silakan Ahmad. Ya, silakan maju ke depan. Dan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, ya. Lagu Indonesia Raya ini adik-adik menunjukkan sebagai bukti kecintaan kita terhadap NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan agar kemudian jiwa patriotisme senantiasa terbangun pada jiwa-jiwa kita semuanya selaku generasi muda. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentu saya juga akan mengecek kehadiran semuanya. Mudah-mudahan semuanya hadir ya. Baik, saya melihat ini sepertinya ada kursi yang kosong. Ya, kita coba absen dulu. Yang pertama, Ahmad Wahyu. Ada ya, ada. Anugrah, oh iya ada. Kemudian Ahmad Fauzan. Oh ya, tidak ada orangnya ya. Oh ini yang kosong kursinya. Kenapa beliau? Ketua kelas ada yang tahu kenapa sakit Ahmad Fauzan? Oh iya. Kalau sakit, ada teman yang sakit diapakan? Iya, dijenguk. Iya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kalau ada di antara teman kita yang sakit ya, maka tugas kita adalah menjenguknya. Ya, nanti bisa diagendakan ya ketua kelas untuk menjenguk teman yang sakit. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Muhammad. Ada Muhammad? Oh iya, ada. Kemudian Fahri. Ada ya? Oh iya, baik adik-adik. Setelah kita melakukan absensi ya, pada pagi hari ini alhamdulillah mayoritas hadir ya. Yang tidak hadir ya kita doakan karena sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pelajaran kita adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu apa maksud daripada judul ini? Ya. Silakan, Ahmad.
Iya, bagus sekali. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Iya. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita jelaskan nanti, tapi sebelumnya ya terlebih dahulu kita akan melihat dulu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ya, dan ada kompetensi dan ada tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Ya, di depan ini ada layar ya. Proyektor kita ya. Adik-adik bisa lihat ke depan ya. Ustadz akan mencoba menampilkan beberapa kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Ya. Bisa dilihat di layar ya. Yang pertama ya. Tujuan apa kompetensi inti yang kita ingin capai diantaranya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, bisa dilihat ya di layar. Sekali lagi, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleransi, damai, santun, responsif dan seterusnya. Ya. Selebihnya adik-adik bisa lihat ya di layar, ya tidak usah dicatat dulu ya. Ya dilihat saya dulu. Nanti kita bisa lebih lihat lagi lebih lengkap nanti. Adapun kompetensi dasar ini ada dua adik-adik ya bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah menganalisis makna al-asma'ul husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Ya, di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah ini mungkin di antara adik-adik sudah familiar, ya, sudah banyak mendengarkannya, bahkan sudah banyak yang hafal mungkin. Ya, maka pada pembelajaran ini kita akan mencoba menganalisa di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Yang kedua, menyajikan hubungan makna-makna al-asma'ul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir dengan perilaku, ya, kemudian apa, budi pekerti, kemudian pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Ya, nah, ini dua kompetensi dasar yang kita ingin capai. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya adik-adik sekalian, ya bisa dilihat, ini ada setidaknya ada empat ya, ada empat poin yang kita ingin capai, ya. Di antaranya adalah meyakini bahwa setelah pembelajaran ini berlangsung, maka kita harapkan peserta didik kita, ya adik-adik bisa lebih meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Penghimpun, dan seterusnya. Begitu seterusnya sampai pada poin keempat ini yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita. Baik adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali pada pelajaran kita, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata aku selalu dekat ya. Ini tadi sudah ada yang memberikan jawaban apa maksud daripada pelajaran kita ini. Dan tadi disinggung ada al-asma'ul husna. Ya. Ada asma'ul husna. Nama al-asma' itu bentuk jamak daripada isim. Ya. Al-asma' itu bentuk jamak daripada isim. Artinya nama. Ya. Al-husna itu bentuk jamak daripada hasan. Ya, hasan itu sendiri artinya baik. Ya, karena itu al-asma'ul husna artinya nama-nama yang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Ya, al-asma'ul husna. Ada yang bisa ulangi? Ya, coba Ahmad coba diulangi tadi apa yang Ustaz sampaikan? Iya, makanya perhatikan dulu ya. Bagus, iya. Masya Allah, jawabannya betul. Ada yang bisa ulangi lagi? Ya. Apa itu al-asma'ul husna? Oh iya, jawabannya betul ya. Jadi kaitannya dengan judul kita, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pembahasan al-asma'ul husna, adik-adik sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya setelah mempelajari al-asma'ul husna nantinya, maka
buahnya, ya, dampak positifnya nanti, maka diharapkan kita akan senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan senantiasa merasa diawasi, kita akan senantiasa merasa dilihat, ya, mendapatkan rezeki dari Allah yang Maha Pemberi rezeki. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Karena itu adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembelajaran kita kali ini bukan pembelajaran biasa, ya, tetapi dengan pelajaran ini maka insyaallah siswa nanti akan hadir sebagai seorang mukmin yang lengkap, ya, sehingga dia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah dari pemahamannya terhadap asma dan sifat ini. Ya, tolong adik-adik perhatikan, ya, sebentar ini saya akan mencoba untuk membagi beberapa kelompok, ya, oleh karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pecahkan, ya, akan kita analisa, ya, ada gambar-gambar dan seterusnya. Oh ya, sebelumnya, sebelum lebih lanjut, ya, di layar ini ada juga gambar, ya, ada beberapa gambar yang patut kita cermati. Di sini ada gambar orang yang berzikir, ya. Ini saya bagikan, ya. Oh ya, sebentar, ya. Kita bagi kelompok. Sekarang kita coba melihat dari gambar yang ada di layar ini. Ini gambar apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ini gambar apa dan apa makna daripada gambar ini? Ya, silakan. Oh iya, orang yang berzikir, yang menunjukkan bahwa dia orang yang taat beribadah kepada Allah, berzikir menyebutkan Asma'ul Husna. Oh iya, betul. Gambar yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Oh iya, silakan. Iya, ini orang, gambar orang yang sementara, ya, berbelanja di pusat perbelanjaan, namun tidak berani untuk kemudian mengambil barang orang lain. Ya. Kenapa? Ya, karena dia juga yakin bahwasanya ada Allah yang melihat. Ya, ada Allah yang melihat, ya, dan seterusnya. Baik. Terima kasih atas jawaban adik-adik. Ya. Baik, selanjutnya, ya, pada layar juga bisa dilihat di sini ada pengertian, ya, tadi sudah kita sebutkan dan adik-adik sudah berkontribusi memberikan penjelasan tentang apa itu al-asma al-husna. Nah, sekarang di antara dalil-dalilnya adik-adik, ya, kalau yang punya buku, ya, coba dibuka, ya. Ustadz juga sudah pernah kirimkan, ya, buku digital, ya, bisa dilihat buku digitalnya pada halaman 5, ya, 4-5, ya. Di LKPD yang Ustadz juga sudah pernah berikan, di situ juga ada. Ya, coba dibuka. Iya, baik. Coba dibacakan ayat yang pertama. Bisa mengaji, ya? Bisa. Sudah tamat mengaji? Iya, coba dibaca. Iya, terima kasih banyak sudah membacakan surah, ya, apa ini? Surah Al-A'raf ayat 180. Masya Allah, mengajinya bagus. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ya. "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Ya, apa artinya adik-adik? Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Dalil kedua adik-adik, saya minta dibacakan. Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, silakan. Bisa dibaca. Ya, terima kasih banyak atas pembacaannya. Ya, ini hadis Rasulullah. Ya, makhrajnya bagus, ya. Ya, bagus. Adik-adik, ini setidaknya dua dalil yang menunjukkan adanya al-asma al-husna. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang al-husna, yang baik.
Dan di situ ada kata-kata fada'uhu biha. Apa artinya? Dan berdoa dengannya. Kata-kata berdoalah dengannya, kira-kira apa maksudnya? Iya, kita boleh berdoa dengan asma dan sifat Allah ini. Betul sekali. Ada di sini yang sudah biasa berdoa dengan menyebut itu? Oke, betul. Baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, untuk sementara pas ya, untuk sementara cukup. Nah sekarang sebelum Ustadz akan bagi beberapa kelompok ya, setidaknya nanti 4 kelompok ya. Saya akan menyebutkan yang pertama ya, karena pembelajaran kita ini akan terdiri dari 3 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama ini tentu kita tidak bisa tuntaskan ya. Ya, kita menyebutkan setidaknya ya pengertian, kemudian dalil-dalil tentang asma wa sifat al-asma al-husna, kemudian juga di antara nama-nama Allah ini yang pertama adalah Al-Karim ya. Al-Karim, pernah dengar nama Al-Karim? Atau ada temannya namanya Karim? Al-Karim. Ya. Bolehkah kita menggunakan nama Al-Karim? Betul sekali, tidak boleh. Boleh kalau menggunakan Abdul Karim. Oke, jadi Al-Karim itu adalah nama dan sifat Allah. Karena itu manusia tidak boleh menggunakan nama itu. Ya, boleh menggunakannya, tetapi diawali dengan, ya, didahului dengan Abdul. Ya, Abdul artinya hamba. Ya, Abdul Karim. Bagus sekali ya, bagus sekali. Oke, apa arti Al-Karim? Ya, ada yang tahu? Bagus, ya. Baik, adik-adik sekalian, di bukunya bisa dilihat ya. Kata Al-Karim itu di buku pada halaman berapa nih? Halaman 5 ya. Ya, secara bahasa artinya mempunyai arti yang maha mulia. Yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Silakan dibuka di bukunya. Ya, apa artinya adik-adik? Ya, bahwa dengan nama atau asma Allah Al-Karim ini kita akan mengetahui dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan. Ya. Karena itu seorang hamba akan meyakini bahwasanya Allah maha mulia, Allah maha dermawan. Ya. Seperti itu ya, nanti buahnya ya pada pelajaran selanjutnya nanti kita akan lihat apa buah daripada pemahaman kita yang benar terhadap al-asma as-sifat ini ya, al-asma as-sifat al-husna ini ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik ini. Baik. Adik-adik, sekarang Ustadz akan mencoba ini ada beberapa soal kita akan pecahkan. Ustadz akan mencoba membagi beberapa kelompok ya. Tadi saya bilang 4 kelompok ya. Melihat jumlah kita ini tepatnya 4 kelompok. Baik, silahkan dibagi. Ya, kelompok pertama akan mendiskusikan ya pengertian al-asma al-husna. Ya, kelompok kedua mendiskusikan tentang dalil-dalil al-asma al-husna. Kemudian kelompok yang ketiga mendiskusikan tentang satu nama ya, dan kelompok empat juga mendiskusikan satu nama ya. Kelompok tiga Al-Karim ya. Kelompok yang berikutnya apa yang dipilih setelah Al-Karim apa tadi? Oh ya, betul sekali ya. Silakan, saya beri waktu 10 menit ya. Ya, 10 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oh iya, Masya Allah. Silakan dikumpulkan. Oh iya, sekarang apa yang adik-adik sudah diskusikan ini tentu sangat berharga. Dan kita ingin mengapresiasi apa yang adik-adik sudah diskusikan ini dengan mencoba melihat, membandingkan dari jawaban teman-temannya. Silakan kelompok satu presentasikan. Silakan maju ke depan. Kelompok satu presentasikan apa yang sudah didiskusikan. Luar biasa, terima kasih sekali. Kita aplos ya, kita aplos hasil diskusinya dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Iya,
Oke. Sekarang sebelum ke kelompok 2, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Iya, silakan kelompok 2. Oh, cuma melengkapi ya, cuma menambahkan. Oke, kelompok 3? Pas, iya. Oke, silakan kelompok 2. Iya. Kelompok 2 tadi mendiskusikan apa? Silakan. Oke, terima kasih banyak ya. Kelompok 2 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita aplaus ya dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah 4 kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah mempresentasikan jawabannya ya. Selanjutnya Ustadz akan memberikan ini beberapa pertanyaan. Ini hanya ada 5 pertanyaan ini, silahkan dijawab. Tapi ini individu ya, bukan lagi perkelompok. Ya. Di LKPD yang sudah Ustadz berikan silahkan dijawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Karena tidak susah kayaknya ini, Ustadz beri waktu 10 menit ya, atau 7 menit saja. Oke, silakan. Sudah? Iya, alhamdulillah. Sudah selesai. Ya. Ya, silakan dikumpulkan. Baik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tiba saatnya untuk kemudian kita akan menyimpulkan. Ya, menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari dari awal tadi. Pembelajaran kita adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustadz yang menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa kesimpulan yang disampaikan. Ada lagi yang kedua? Luar biasa, ya, betul. Yang ketiga? Betul sekali, ya. 3 kesimpulan yang teman-teman kita sampaikan, itu tepat, ya, dan sejalan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya, pelajaran tentang Al-Asma'ul Husna. Ya. Yang mana dengan pelajaran ini ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yang mulia. Yang pertama, yang kedua, kita boleh berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah tadi. Ya, dalil yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bagus. Yang ketiga apa? Dengan asma dan sifat Allah kita akan selalu merasa diawasi. Betul sekali. Yang nantinya akan membuahkan amal soleh. Ya, betul sekali. Iya, alhamdulillah adik-adik sudah menyampaikan kesimpulan. Ya, namun ya tiba saatnya Ustadz akan memberikan pekerjaan rumah. Ya, Ustadz akan berikan PR. PR-nya ini ya individu ya, bukan kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya, lembar kerja peserta didik pada halaman berapa itu? Oh ya, silakan dikerjakan itu, ya, dan akan dikumpul. Ustadz akan periksa pekan depan. Oke? Ya, betul sekali. Baik, sebelum kita pulang, adik-adik sekalian, tentu saya berpesan, pulanglah dengan tenang, ya. Berjalan dan mengambil jalur yang tepat ya, jalur kiri ya. Kemudian ya tidak ngebut ya, tidak balap-balapan ya, semoga sampai di rumah dengan selamat. Tiba di rumah ya salaman dengan orang tua dan laksanakan tugas selanjutnya di rumah. Sebelum kita pulang rapikan dulu tempat duduknya karena tadi bagi kelompok. Saya hitung sampai 5. Kursinya sudah rapi. 1 5. Bagus ya. Alhamdulillah adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Ya. Baik adik-adik, ya sudah selesai kita anggap. Tentu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya atas segala kekurangan yang selama belajar tadi ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.